إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Asbabun Nuzul. Ibnu Abi Hatim dan Al-Adni dalam musnadnya meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Nujaih dari Mujahid. Dia berkata, Salman berkata, saya bertanya kepada Nabi tentang para pemeluk agama yang dulu saya anut. Lalu aku ceritakan tentang sholat dan ibadah mereka. Maka turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi dan seterusnya, Al-Baqarah ayat 62. Al-Wahidi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Katsir dari Mujahid, dia berkata, ketika Salman menceritakan kepada Rasulullah tentang kawan-kawannya dulu, beliau berkata, mereka masuk neraka. Salman berkata, maka bumi terasa gelap bagiku. Kemudian turunlah ayat, sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi, dan seterusnya, sampai firman-Nya, mereka tidak bersedih hati. Al-Baqarah ayat 62. Dia berkata, seakan-akan sebuah gunung telah disingkirkan dari atas tubuhku. Ibnu Jariri dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur As-Suddi, dia berkata, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kawan-kawan Salman Al-Farisi dulu.